saksi bagaimana anggota tempur dikeluarkan daripada kereta pisah atau Zat Kondok. Zat Kondok ini adalah utama yang digunakan dalam pertempuran pada 1903 di Somalia. Kiri saya adalah Major Muhammad Juraimi Arifin, pegawai yang ketika itu melalui satu pelatun untuk menyelamatkan askar US Rangers pada ketika itu. Major, boleh beritahu apa keadaan situasi ketika itu di Pasar Bakarah? Apa yang saya boleh dapat gambarkan pada masa kejadian tersebut adalah satu keadaan yang amat kelam kabut dan kami tidak pasti daripada mana arah tuju arah musuh. Tetapi apa yang kita ketahui bahawa tembakan musuh adalah daripada kiri dan kanan dan keadaan waktu itu amat genting sekali untuk membolehkan kita bertindak. Kecuali kalau kita mempunyai pengalaman daripada segi pertempuran dan sebagainya untuk kita lari daripada kedudukan tersebut. Ancaman adalah amat serius pada ketika itu sebab kita hadapi musuh yang berada di kiri dan kanan dan berada di mana-mana sahaja di setiap laluan yang kami lalui dulu. Menjadi kubu sepanjang malam semasa beroperasi, inilah kubu. Sebab apa yang sepanjang malam tersebut kami ditembak dan bunyi tembakan tidak lepas pada setiap saat mengenai kenderaan ini. Sekiranya kenderaan ini tidak ada, sememangnya badan kamilah yang akan menjadi sasaran kepada senjata tersebut. Insiden Black Hawk Down yang digambarkan dalam satu filem pada 2001 mungkin menggemparkan dunia. Namun hakikatnya askar-askar kita, wira-wira kita lah yang menyelamatkan unit US Rangers pada tahun itu. Saya Azwan Syahli melaporkan daripada Kem 19 Regimen Askar Melayu Diraja, Mechanized Sungai Petani.